Rabu sore kemarin, unit pelaksana teknis Dirjen Perhubungan Laut wilayah Kalimantan Utara melaksanakan pengalihan fungsi tugas dan tanggung jawab Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat 17 Kaltim Kaltara yang dilaksanakan di kantor KSOP Kota Tarakan. Diketahui, alih tugas tersebut merujuk dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan pada BPTD 17 Kaltim Kaltara Oktaviani Rahmat mengungkapkan, pihaknya akan membentuk satuan pelayanan yang membawahi wilayah kerja di Kalimantan Utara. Pos pelayanan nantinya akan mengurusi surat persetujuan berlayar, pengukuran kapal, serta kartu pas sungai dan danau. Bilker ini tentunya pos-pos pelayanan yang ada sekarang. Nah, pos-pos pelayanan yang ada sekarang ini kan tentunya harus ada SDM. SDM yang menangani masalah nanti untuk penandatangan SPP, lalu urusan yang lain, ada perizinan dan segala macam, ataupun melayani masyarakat dalam hal pengukuran kapal atau pas sungai. Tui Muhammad melaporkan.